Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 32 sampai 34. Nah, kita lihat terjemahnya terlebih dahulu, terjemahan dari petunjuk tugas. Bekerja dalam kelompok, ya, diskusikan saran-saran eh, dan aturan yang di bawah ini. Ya, aturannya ada 5 atau saran Nah, kamu itu yang kamu diskusikan masing-masing <clears throat> bebas untuk setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang di bawah tadi, tetapi berikan alasan kamu dan argumennya untuk masing-masing posisi. Posisi di sini adalah kalau posisi kamu itu setuju. Sebutkan argumennya atau alasannya, dan kalau tidak setuju juga berikan alasan dan argumennya. Kenapa kamu setuju atau tidak setuju tersebut? Pergunakan kamus, artinya kamu menyatakan itu harus berbahasa Inggris, Ya, menggunakan bahasa Inggris dalam uh, diskusi ini. Jika ada masalah. Datang ke guru atau tanyakan ke guru. Nah, untuk masing-masing pernyataan, tuliskan siapa di dalam grup kamu itu yang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Misalnya, si A setuju dengan pernyataan pertama, nah, dengar, dan dia sudah menyebutkan alasannya. Nah, kamu tulis di kertas tersebut. Tau si B tidak setuju tulis kenapa dia tidak setuju nah seperti itu dan itu dalam bahasa Inggris dengan appropriate ya argumen argumen yang pantas yang masuk akal ya ya tuliskan kalimat kamu itu di selembar kertasnya pastikan kamu mengerti atau mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Jadi eh, seperti yang saya sampaikan tadi di kertas itu jelas siapa yang setuju, siapa yang tidak untuk pernyataan yang pertama. Begitu juga pernyataan sampai nomor 5. Kemudian letakkan atau tempelkan di dinding kelas sehingga teman-teman yang lain di dalam kelas E kamu itu bisa melihat uh, maksud atau poin-poinnya, ya maksud uh, dari uh, pernyataan kamu tadi diskusikan uh, pernyataan itu alasan-alasan itu dengan mereka. Jadi tentu waktu ke mereka datang ke melihat Kertas kamu itu tentu mereka punya pendapat sendiri, ya maksudnya mungkin ada yang setuju atau tidak setuju dan diskusikan dengan mereka. Nah dengan diskusi ini akan menambah wawasan. Bukan berarti uh, menjadi pribadi ya, ya itu berdiskusi. Silakan berbeda pendapat tapi jangan sampai menjadi Pribadi sifatnya, nah, kemudian ini pernyataannya: anak-anak tidak boleh nonton TV sebelum mereka pergi ke sekolah. Nah, sebutkan alasannya, kalau setuju mungkin eh, karena agar tidak menjadi lalai, ya, karena sebelum pergi sekolah harus eh, mempersiapkan segala hal. Bagi yang tidak setuju, nah, bisa jadi eh, ini kelalaian itu tidak berpengaruh, kita hanya mendengarkan tidak tidak fokus ya. Jadi sebagai hiburan bisa jadi yang kedua, anak-anak harus menggunakan handphone ke sekolah untuk keamanan mereka. Nah, bagi yang setuju mungkin jawabannya adalah Uh, di handphone itu sekarang sudah ada fitur keamanan atau pelacak lokasi sehingga bisa uh, melihat di mana lokasi kita orang tua ya orang tua bisa melihat di mana lokasi kita dan bagi yang tidak setuju mungkin berpendapat seperti ini handphone itu semuanya kan tidak can tidak canggih belum ada yang eh, tidak seluruhnya yang punya fitur seperti fitur keamanan, atau bisa jadi tidak seluruh orang tua dan anak faham bagaimana menggunakan fitur keamanan di handphone. Nah, seperti itu, ketiga para pelajar atau peserta didik harus membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Nah, sebutkan kalau kamu setuju, sebutkan. Mungkin ketersetujuannya karena kalau kita membeli makanan di kantin, tentu tidak perlu membawa makanan dari rumah. Itu yang alasan yang pertama atau alasan yang lainnya mungkin bisa kamu sampaikan dan yang tidak setuju bisa jadi untuk menghemat uang ya atau bisa juga kita tidak tahu apakah makanan di kantin itu sehat atau tidak nah bisa seperti itu macam-macam ya silakan kamu cari alasan masing-masing keempat peserta didik harus mengambil eh, uh, kelas les ya les bahasa Inggris setelah sekolah ya tutoring kelas ini les ya les bahasa Inggris setelah sekolah sebutkan alasannya kenapa harus mengambil les bahasa Inggris ini atau alasan kenapa tidak harus mengambil les bahasa Inggris ini ya Mungkin bisa dengan mengambil les di luar kelas, bisa menambah pengetahuan. Karena pelajaran di kelas les itu, les bahasa Inggris itu tentu berbeda dengan pelajaran yang ada di sekolah, menjadi tambahan wawasan bagi yang tidak setuju. Mungkin bisa menyebutkan bahasa Inggris itu di sekolah saja sudah cukup. Yang penting kamu atau kita rajin ya rajin mengerjakan tugas-tugas bisa seperti itu yang kelima anak-anak laki-laki tidak boleh bermain dengan boneka dan anak-anak perempuan tidak boleh bermain dengan mobil-mobilan ya yaitu boleh alasannya silakan yang nah mungkin untuk yang setuju Mungkin agar uh, ya, macam-macam ya. Mungkin karena mainan itu sudah diperuntukkan untuk masing-masingnya dan tidak boleh dimainkan oleh yang berbeda. Bisa jadi seperti itu. Bagi yang tidak setuju, bisa menyebutkan bahwa mainan itu hanya mainan, tidak akan merubah atau mempengaruhi seseorang. Nah seperti itu. Nah, seandainya kalian mempunyai dua alasan, jadi satu siswa hanya menyebutkan sebaiknya ya boleh menyebutkan lebih, tetapi uh, menyebutkan lebih dari satu alasan, tetapi lebih baik satu saja. Ya, jadi jelas. Dan kalau kamu mempunyai dua alasan, sampaikan kepada teman. Jadi bisa menambah wawasan teman Nah itu yang uh, tugas di halaman 32 nah per perlu kamu ketahui ditekankan bahwa selama diskusi harus berbahasa Inggris misal kalau kamu tidak mengerti atau tidak tahu artinya misalnya begini kita anak-anak tidak boleh menonton televisi sebelum pergi sekolah Nah, kalau tidak tahu artinya misalnya <tuh> uh, membuat lalai misalnya. Anak-anak tidak boleh uh, nonton televisi karena akan mengakibatkan kelalaian, ke lalai ya, lalai ke pergi sekolah itu. Nah, kamu buka kamus. Apa sih bahasa Inggrisnya lalai? Nah, seperti itu. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang di halaman 33 kita akan membuat jurnal. Apa yang telah kamu pelajari? Nah, kita di sini. Yang telah kita pelajari adalah uh, kita ketik saja dulu di sini, ya. Yang pertama, ya, uh, bagai cara mem, menyampaikan, ya, saran atau... Uh, saran atau aturan dengan menggunakan, kalau saran ya saran dengan menggunakan kata what if uh, should ya banyak lagi terus kita lihat ke atas apa-apa saja yang telah kita uh, pelajari saran dengan menggunakan kata what if sold? dan sebagainya ya. Yang kedua menyatakan uh, setuju atau tidak setuju dengan saran tersebut dengan menggunakan kata agree ya. Eh <tuh> uh. Don't agree, ya. Yeah. Terus, don't think so, apalagi misalnya tadi yang di atas kamu ingat. Nah, itu dia, macam-macam ya, lagi yang ketiga, yaitu menyampaikan suatu aturan atau keharusan yang uh, harus atau keharusan dengan menggunakan kata mas. ya, ya itu dia mungkin ada tambahan ya tambahan dari yang lain atau dari guru silakan diskusikan di sekolah nah lanjut Aktivitas yang paling disukai, nah, yang mana aktivitasnya? Sampaikan dalam bahasa Indonesia, ini jurnal ini boleh kamu buat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Sampaikan itu tergantung dari uh, kegiatan kamu di dalam kelas, mana yang kamu sukai, mana yang tidak. Nah, sampaikan dalam bahasa Indonesia, dan sebaiknya setelah itu terjemahkan dalam bahasa Inggris. <tuh> Nah, kemudian aktivitas yang paling sulit, apa yang paling sulit? Nah. Ya, paling sulit tergantung dari masing-masing kalian. Kalau misalnya yang paling sulit itu adalah nah, menentukan nah ini dia, mungkin ini paling sulit ya. Menentukan pernyataan-pernyataan dari empat pelajar itu yang di halaman 29. Silakan e, tentukan sendiri, dan terakhir, apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi lebih baik? Tentu, latihan ya. Barangkali itu latihan, melatih, dan menggunakan kata-kata e, yang tadi, ya. What if, ya? What if untuk memberikan saran, bagaimana cara memberikan saran, dan kata-kata setuju dan tidak setuju, ya. Itu dia untuk halaman 33. Nah, halaman 30, 34, <coughs> ini ada kata-kata bijak, ya, dari Chef Emeril Lagasse, ya, dalam sigar AVCCO si Nado di Rider digest di bulan Desember 26 2006 halaman 4 halaman 65 <tuh> apa katanya <tuh> Untuk menjadi besar kamu harus berpikir besar. Jika kamu berpikir kecil atau picik ya, kamu juga akan menjadi orang yang kecil ya. Jadi kalau kamu berpikiran menjadi dokter misalnya, artinya ini cita-cita ya. Cita-citanya besar, maka kamu bisa akan menjadi orang besar tersebut, misalnya seperti dokter tadi, kamu bisa menjadi dokter. Tapi kalau berpikiran kalau tidak bisa menjadi dokter, kamu akan tentu tidak akan bisa menjadi dokter. Misal misalnya kamu Ya mungkin keluarga dari tidak mampu ya ingin jadi dokter dan merasa pesimis menjadi dokter maka kamu tidak akan menjadi dokter. Tetapi walaupun kamu dari keluarga kurang mampu, tetapi kamu positif atau uh, optimis bisa menjadi dokter maka cita-cita cita-cita kamu itu Insya Allah akan terwujud, ya. Tuhan akan memberikan jalannya sendiri dengan e, dari jalan yang tidak bisa kita duga-duga ya. Yang penting berprestasi, kerja keras, belajar dengan rajin dan e, berdoa. Yang paling utama adalah restu dari orang tua. Nah, barangkali untuk video kali ini sampai di sini dulu mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like dan like-nya dan diskusikan juga dengan teman-teman di di kelas bersama guru. Nah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.